Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you very much. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua dalam kondisi yang sehat? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kemarin penilaian hariannya? Mudah bukan? Nilainya bagus-bagus. Alhamdulillah. Memasuki materi selanjutnya, yaitu unit 3, about part of body, tentang? Iya, tentang bagian-bagian tubuh. Sebelum memasuki materi selanjutnya, nanti setelah kita mempelajari materi hari ini, diharapkan soli-soliha mampu menyebutkan kosakata part of body dengan benar dan mengartikan ya kosakata part of body dengan benar. Oke, sebelum masuk ke lesson 1, Unit 3 about the part of body, masih ingat apakah solih-solihah tentang lagu kepala, pundak, lutut, kaki yang nadanya seperti ini. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Masih ingat? Hai, kalau masih ingat teksnya Bu Guru ganti dengan bagian-bagian tubuh. Oke, kita lihat di sini sudah ada. Kita nyanyi bersama karena sudah hafal, bisa sambil dibaca. Oke, bisa kita mulai? 1, 2, 3. Head, shoulder, knees, and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees, and toes. Knees and toes. And eyes, and mouth, and ears, and nose. Head, shoulder, knees, and toes, knees, and toes. Nah, mudah bukan? Baik. Oke, memasuki materi selanjutnya tentang part of body. Nanti, solih-solihah ikut melafalkan dan mengartikan yang Bu Guru bacakan terlebih dahulu. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Gambar apa ini? Head. Silahkan diikuti. Head, kepala. Head, kepala. Shoulder, shoulder, pundak atau bahu. Shoulder, pundak atau bahu. Knee. Knee, knee, lutut, lutut. Karena hanya satu, maka knee. Tetapi kalau ada dua, knees. Selanjutnya, toes. Toes, jari kaki. Hair, hair, rambut. Eye, eye, mata. Nose, nose, hidung. Mouth, mouth, mulut. Ear, ear. Nah, ini juga hanya satu ya, jadi ear. Tetapi kalau dua, ears. Telinga. Hand, ini hand, tangan. Neck, neck, leher. Elbow, elbow, siku. Arm, arm, ini lengan. Leg, leg, kaki, tetungkai kaki. Nah, itu kosakata tentang part of body. Kemudian vocabularies yang selanjutnya yang akan kita pakai adalah yang pertama have,
Have, mempunyai. My, milikku. Your, milikmu. This, ini. That, itu. Nah, untuk example atau contohnya kita lihat from number one. Di tengah, gambar apa ini? Gambar apa? Gambar tangan. I have two, bla 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 bla. Saya mempunyai dua, apa? Tangan bahasa Inggrisnya tadi? Hands, that's right. Tangan. Number two, this is my bla 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 bla. Gambar apa ya? Nih, gambar ini. Hidung. This is my nose. Ini adalah hidungku. Example number three. Gambar apa? Mata. Okay. That is your bla 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 bla. Itu adalah bla 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 bla. Titik. Apa? Mata. Eye. That is your eyes. Itu adalah mata milikmu. Nah, itu contohnya. Jadi, kesimpulannya untuk pembelajaran materi hari ini tentang apa ya? Yang pertama, menghafalkan dan mengartikan kosakata part of body. Kemudian yang kedua, menggunakan this and that. Nah, tugasnya untuk hari ini adalah from number one, forehead means this one. This one forehead means forehead artinya apa? Okay, number two, I have one leher. Saya mempunyai satu leher. Leher bahasa Inggrisnya apa? Nah, kemudian pesan Bu Guru. Yang pertama, jangan lupa sholat tepat waktu, selalu murojaah, kemudian membantu pekerjaan orang tua di rumah, dan yang ketiga, menjaga kesehatan. Ingat 5M1D. Apa itu 5M1D? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, apa yuk? Mengurangi kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilisasi. Dan satu deh, apa itu? Jangan lupa berdoa. Oke? Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.